Wah, cantiknya bakul ni. Mana ni? Tak nampak pun. Cantiknya. Wah, banyaknya kraft tangan dekat sini. Bakul nampak cantik. Cermin ni pula. Eh, cik. Saya nak tumpang tanyalah. Ya. Saya nampak dekat sini banyak penjual yang tengah jual kraft tangan. Betul. Jadi soalan saya kat cik lah, kalau cik tahulah kan. Okey. Kegiatan ekonomi dekat sini memang jual kraft tangan je ke? Kalau kita tengok gerai ni memang banyak barang kraft lah kan. Betul, betul. Banyak cantik ni bakul. Saya ni suka bakul ni. Saya pun suka juga. Jadi saya tanyalah harga bakul tu berapa? Itulah saya pun sebenarnya saya cari juga orang yang jual sebab saya bukan juru jual kat sini. Oh, minta maaf. Saya ingat penjual tadi. Kejap. Cikgu Afifah ke? Betul. Saya Cikgu Afifah. Cikgu Afifah. Dah lama saya tak jumpa Cikgu. Saya minta maaf, saya tak perasan tadi. Apa. Jadi Cikgu, saya dah lama tak masuk kelas Cikgu. Bila ni? Kita nak masuk kelas Cikgu ni? Itulah sebenarnya saya memang nak ajak pun masuk kelas ni. Saya dah rindu dah dengan kelas Cikgu. Dah rindu nak masuk kelas. Okey, kalau dah rindu rasanya kita masuk kelas hari ni lah. Jomlah kita masuk kelas dulu. Nanti kita jadi penjual dekat mana. Okay. Jom kita. Jom. Ni berapa ni bang? Mana bang? RM40 ni? TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar semua dalam keadaan yang ceria dan sihat-sihat belaka. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran geografi untuk tingkatan 3. Tapi pasti ada topik yang spesifik. Jadi nak tahu siapakah guru yang bersama Irfan hari ini? Jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, inilah dia guru yang akan bersama Irfan hari ini, iaitu Cikgu Nur Afifah binti Cik Amir dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Nah, nampaknya Cikgu berseri-seri hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Roshahidah binti Zulkifli dari SK Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baik Cikgu Afifah. Ya, saya. Tadi kan kita dah ada sedikit gimmick. Betul. Dan saya rasa kita tidaklah bertiga saja di sini. Betul. Kerana kita juga bersama dengan murid-murid Cikgu yang berada di dalam talian. Betul. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. So jadi untuk hari ini kita akan melibatkan 4 orang murid. Okey. Murid yang pertama adalah murid Muhammad Khalish bin Muhammad Osnizam. Yang kedua, okey, hai sikit. Hai dekat kawan-kawan. Okey. Okey, murid yang kedua adalah Budris Amir bin Izlan Hafiz. Alright. Yang ketiga, Nur Alia Fatrisha binti Fairul Effendi. Okey, dan murid yang keempat adalah Amirah Dayana binti Mat Daud. Okey, dan keempat-empat murid ini adalah dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur dan sekarang mereka berada di tingkatan 3. Tingkatan 3. Yeah. Kita ditemani oleh 2 kumbang dan 2 bunga bersama-sama untuk kelas hari ini. Okey Cikgu Afifah. Okay, jadi tadi kita ada buat gimmick sikit di mana Irfan tanya Cikgu, apakah kegiatan ekonomi yang berlaku di sini kan? Betul. Jadi untuk topik hari ini, apa yang kita akan belajar? Okey, baiklah. Untuk hari ini, kita akan kenal pastilah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Kita akan fokus dalam negara kita di Malaysia dan kita akan lihatlah bahawa kegiatan ekonomi ini sebenarnya terdiri dari beberapa sektor. Baik. Apa kata? Jom kita mulakan. Okey, baiklah. Kita akan mulakan. Baiklah, ini adalah tajuk kita untuk hari ini, tajuk kegiatan ekonomi di Malaysia bagi mata pelajaran geografi tingkatan 3. Okey, kita akan teruskan dengan standard kandungan. Standard kandungan untuk hari ini adalah standard 3.2 yang bertajuk kegiatan ekonomi Malaysia. Okey, saya akan teruskan dengan standard pembelajaran.
Okey, standard pembelajaran yang pertama, 3.2.1. Menjelaskan jenis kegiatan ekonomi prima, sekunder dan tertiar di Malaysia. Okey, standard yang kedua adalah 3.2.2. Menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Dan standard yang ketiga adalah standard 3.2.4. Kita akan membahaskan tentang kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan standard yang pertama. Okey, kita akan kenal pasti 3.2.1 jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada tiga sektor yang utama. Okey, okay, sektor yang pertama adalah sektor prima. Okey, kemudian sektor sekunder dan yang ketiga adalah sektor tertiar. Okey, jadi kita akan tengoklah apa jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat dalam setiap sektor ini. Okey, kita teruskan ya Irfan. Boleh Cikgu, okay. Irfan tak sabar nak tahu. Okey, baiklah. Untuk sektor yang pertama, okey, sektor prima. Kalau kita lihat di sini, okey, di situ saya ada paparkan beberapa ilustrasi lah. Okey, kita ada beberapa sektor prima yang terdiri daripada aktiviti ekonomi pertanian, pembalakan, perikanan, perlombongan dan penternakan. Okey, kalau kita lihat dari segi aktiviti ekonomi ini, kita dapat kenal pasti dengan jelaslah bahawa aktiviti-aktiviti ekonomi ini sebenarnya menjadi punca ke arah menghasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Oh, betul juga cikgu. Sebab kalau pertanian kita boleh menghasilkan hasil tanaman kita. Betul. Peternakan pun kita boleh hasilkan makanan-makanan. Ya, betul. Betul. Kalau kita lihat pertanian, contohlah, contoh saya boleh bagi beras yang kita makan. Betul. Nasi kan? Okey, nasi yang kita makan hasil dia daripada beras. Beras hasil dia daripada tanaman padi. Jadi padi itu sebenarnya berada dalam sektor prima aktiviti pertanian. Dan sebenarnya banyak lagi macam contoh aktiviti pembalakan ke arah menghasilkan produk-produk kayu contohnya, betul tak? Perabot, contoh perabot jati. Kan kita tahu bahawa kalau sebut perabot jati mesti mahal harga dia. Dari mana asal perabot jati tu? So, kayu jati. Kayu jati berasal daripada aktiviti pembalakan. Okey, dan ada banyaklah perikanan, kan, perlombongan dan peternakan. Okey, nanti kita akan cungkil satu persatu. Okey, seterusnya kita akan ke sektor sekunder. Okey, untuk sektor sekunder, kalau kita lihat di sini, okey, ada gambar ilustrasi pembuatan dan perindustrian. Dan yang kedua adalah pembinaan. Okey, ketiga-tiga kata nama ini menunjukkan bahawa di peringkat sekunder adalah peringkat menghasilkan produk ataupun peringkat mewujudkan sesuatu barangan lah. Betul tak? Contohnya macam untuk aktiviti pembuatan. Okey, ke arah pembuatan produk makanan. Contoh kita beli jam. Okey, jam strawberry contohnya. Okey, jam strawberry tu dihasilkan di kilang. Betul. Untuk dimasukkan ke dalam bekas dan dijual kepada pengguna. Tapi dari mana asalnya jam strawberry? Daripada buah strawberry yang hasilnya daripada aktiviti pertanian. Okey. Sama juga macam perindustrian. Baiklah, di sini cikgu nak tekankan istilah perindustrian. Okey, kalau dalam mata pelajaran geografi kita tak sebut kilang. Okey, kita tak sebut kilang, kita sebut aktiviti perindustrian. Maksudnya itu melibatkan kawasan-kawasan kilang. Okey, okay, sama jugalah kilang, kita tahu kilang adalah tempat memproses sesuatu produk. Betul. Sama juga untuk pembinaan. Okey, kita nak menghasilkan bangunan. Jadi kita kena melibatkan diri dalam aktiviti pembinaan. Okey, seterusnya kita ke bahagian sektor tertiar. Yang ketiga. Okey, kalau lihat di sini tertiar ada aktiviti pelancongan, perdagangan, pengangkutan, kewangan dan pendidikan. Kan? Okey, kalau di sini sektor tertiar sebenarnya dia lebih melibatkan ke arah perkhidmatan ataupun servis kepada pengguna. Contoh kalau pelancongan, okey, kalau pelancongan kan, kita tahulah bahawa dekat satu tempat pelancongan tu dia ada pelancong. Betul. Siapa yang akan layan pelancong tu? Maksudnya adalah tenaga kerja dia. So tenaga kerja itu memberi perkhidmatan kepada pelancong tersebut. Sama jugalah untuk aktiviti perdagangan. Okey, perdagangan tu dia melibatkan urusan jual belilah. Contohnya di pasar raya kan, kita ada jurujual, kita ada promoter contohnya. Jadi ada pembeli dan penjual. Itu melibatkan aktiviti pemberian servis kepada pengguna. Sama juga pengangkutan, kewangan dan pendidikan. Okey. Boleh kita teruskan dengan uji minda kita, cikgu? Baiklah, kita akan teruskan. Okey, seterusnya
kita ke bahagian soalan. Okey, cikgu harap murid-murid kita bersedia ya. Okey, di bahagian soalan. Okey, ini soalan yang pertama. Senaraikan contoh aktiviti ekonomi dalam sektor prima. Okey, siapa yang nak cuba? Baik, boleh. Silakan. Ya, kita Khalish. Jemput Khalish. Okey, Khalish, silakan. Cikgu. Baik cikgu, antara contoh aktiviti ekonomi dalam sektor prima ialah pertanian dan pembalakan. Okey, untuk aktiviti dalam sektor prima, Khalish bagi jawapan pertanian dan pembalakan. Agak Irfan betul tak? Setuju dengan setuju. Jawapan dia. Setuju. Okey, kita akan semak jawapan Khalish. Okey. Okey, ini antara jawapan yang kita terimalah. Okey, tadi Khalish dah ada sebut dan ada lagi beberapa lah jawapan bagi aktiviti ekonomi dalam sektor prima. Okey, kita teruskan dengan soalan uji minda cikgu, yang kedua. Sebelum teruskan, berapa bintang nak beri kepada Khalish? Okey, untuk Khalish, sebab Khalish berjaya menjawab dengan penuh keyakinan, cikgu bagi satu bintang. Satu bintang dulu. Kita bagi satu dululah soalan pertama kan. Banyak lagi lepas banyak soalan. Lagi. Ini risau kita kutip lepas ni. Kita kumpul bintang, okey? Baik, soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan jenis sektor bagi aktiviti ekonomi yang berikut. Okey, ada dua gambar dekat situ. Siapa nak cuba? Macam gambar di kedai dan di kilang. Okey, silakan Amirah Dayana. Amirah Dayana nak cuba, okey. Gambar yang pertama, sektor tertia dan kedua sektor sekunder. Okey, gambar yang pertama tertia, yang kedua sekunder. Okey, agak-agak Irfan betul tak Abang Irfan? Betul, sebab yang pertama tu dia melibatkan perkhidmatan cikgu. Betul. Dekat kedai ada urusan jual beli. So itu tertia. Yang kedua sekunder sebab melibatkan kilang dan itu aktiviti perindustrian. Betul, sebab dia proses menghasilkan betul barangan. Betul, pandai Amirah. Okey. Tapi kita semak dulu. Betul ke tidak? Kita semak dulu. Okay. So ini jawapan untuk gambar yang pertama sektor tertia. Okey, gambar yang kedua adalah sektor sekunder. Bijak-bijak ya anak keramat wangsa. Saya setuju. Jadi berapa bintang untuk Amirah cikgu? Okey, untuk Amirah cikgu bagi satu bintang satu juga. Satu bintang. Baik, tahniah bagi saya ucapkan kepada semua yang berjaya. Nampaknya murid-murid cikgu yang menonton di rumah pun sekarang ini telah memahami apakah sektor-sektor yang terdapat dalam kegiatan ekonomi. Betul. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM khususnya dalam mata pelajaran geografi bersama dengan Cikgu Afifah hari ini. Ya, saya. Jadi cikgu, untuk segmen untuk kali ini, apa pula pembelajaran kita? Okey, baiklah Irfan, izinkan cikgu teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan 3.2.2 yang bertajuk taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Okey, kita akan menerokalah taburan bagi setiap aktiviti ekonomi yang terdapat di dalam Malaysia. Okey. Baiklah, kita fokus kepada taburan sektor prima, kita fokus kepada aktiviti pertanianlah. Okey, kita ambil aktiviti pertanian, kita lihat. Okey, ini adalah peta Malaysia di mana di dalam peta Malaysia ini terdapat beberapa taburan bagi aktiviti tanaman pertanian. Okey, kalau kita lihat di bahagian petunjuk ada tanaman getah, kelapa sawit, nenas, sayur-sayuran, lada hitam dan ada poin untuk bandarlah. Okey, jadi di situ kalau kita lihat kepada peta Malaysia, tanaman getah sebenarnya banyaklah ditanam di dalam Malaysia khususnya di Semenanjung. Okey. Kalau kelapa sawit pula kita banyak lihat di bahagian sebelah negeri-negeri pantai barat. Okey, kalau nanas banyak jugalah ditanam di arah selatan di negeri Johor kan. Okey, manakala kalau sayur-sayuran, kita tahulah sayur-sayuran ni memerlukan kawasan yang bersuhu sederhana kan. Jadi memang banyaklah di kawasan Cameron Highland, di Sabah juga. Okey. Jadi ini adalah beberapa taburan aktiviti pertanian di Malaysia.
Okey, saya harap murid-murid di rumah dan juga yang menyertai kelas kita pada hari ini juga dapat kenal pasti dengan jelas. Okey. Baiklah, saya akan teruskan. Okey, ini adalah contoh taburan kawasan tanaman pertanian. Okey, kita lihat beberapa lokasi. Contohnya tanaman padi banyak ditanam di Alor Star Kedah dan juga Sekincan Selangor. Okey, satu benda saya nak highlight di sini adalah negeri Jelapang Padi. Pernah dengar kan? Mestilah negeri saya tu. Negeri Kedah Jelapang Darul Padi. Aman. Sama, negeri saya juga. Sama, kita tempat yang sama lagi. Jadi bila sebut Jelapang Padi memang kat situ banyak tanaman padi, tapi sekarang bukan di sana saja. Di Sekincan juga, kalau kita pergi ke Sekincan Selangor, memang kat situ kawasan dia sangat cantiklah dengan tanaman padi. Okey, seterusnya adalah tanaman kelapa sawit. Contoh lokasi adalah seperti di Teluk Intan Perak, Kota Tinggi Johor, Segi Tiga Jengke Pahang. Okey, itu lokasi untuk tanaman kelapa sawit. Okey, untuk yang ketiga, tanaman getah banyak ditanam di Ipoh Perak dan juga Jasin Melaka. Alright. Untuk yang seterusnya adalah tanaman nenas. Okey, tanaman nenas banyak ditanam di Jelebu Negeri Sembilan dan juga di Pontian Johor. Bagi tanaman lada hitam, banyak ditanam di Kuching, Sarawak dan juga Macang di Kelantan lah. Okey, dan akhir sekali adalah tanaman sayur-sayuran, banyak ditanam di Cameron Highlands, Pahang dan juga di Kundasang, Sabah. Okey, itu adalah lokasilah taburan beberapa jenis tanaman. Okey. Seterusnya, ini contoh gambar. Okey, itu ladang getah. Okey, kita ada gambar juga tanaman padi, kelapa sawit dan juga lada hitam. Kalau siapa tak pernah tengok pokok lada hitam, macam itulah pokok lada hitam. Itulah rupanya, cikgu. Itulah rupanya sebelum dia menjadi biji lada hitam yang kita guna untuk masakan. Okey. Okey, kita seterusnya kita ke taburan sektor sekunder. Okey, kita akan fokus kepada sektor perindustrian. Okey, di mana kena tahulah bila sebut perindustrian melibatkan penghasilan produk kilang. Okey, baiklah. Okey, ini adalah contoh beberapa kawasan perindustrian di Malaysia. Okey, contohnya seperti di Bayan Lepas Pulau Pinang, Gurun Kedah, Shah Alam Selangor, Milai Negeri Sembilan, Maran Terengganu dan juga di Inanam Sabah. Kalau kita lihat kepada kawasan perindustrian ini, sebenarnya kawasan ini memang mempunyai kawasan penduduk yang sangat ramai lah. Kepadatan penduduknya tinggi. Kepadatan penduduk dia sangat tinggi sebab apa? Kita akan teroka. Kita akan inilah pada slot yang ketiga kejap lagi. Okey, kenapa kawasan-kawasan ini mempunyai ramai penduduk? Terutamanya di kawasan perindustrian. Okey, yang seterusnya. Okey, ini antara contoh aktiviti perindustrian, maksudnya proses menghasilkan sesuatu produk lah. Okey, ini contohnya industri makanan, maksudnya menghasilkan produk makanan. Okey, industri berasaskan getah. Okey, tahu kan? Sarung tangan kita guna dalam perubatan kan? Okey, seterusnya industri automotif, industri berasaskan kayu. Okey, ini antara empat contoh aktiviti perkilangan ataupun kita lebih sebut dengan aktiviti perindustrian. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Saya. Di Malaysia ni, industri mana satu dari segi perindustrian ni yang menjadi orang kata apa maksud saya menjadi sumber kegiatan ekonomi yang utama kepada negara kita. Okey, sebenarnya kita sebenarnya bukan ada aktiviti industri ini saja, banyak lagi industri yang lain. Dan kita tahu bahawa semua jenis industri perindustrian ini sebenarnya menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Sangat penting sebenarnya. Macam Malaysia sekarang kita ke arah nak membangunkan kepelbagaian aktiviti industri supaya negara kita mencapai negara yang lebih maju dan cemerlang. Jadi banyaklah sektor-sektor perindustrian yang wujud sekarang ini. Ya, betul. Banyak dan pentinglah untuk rakyat sebenarnya kerana dia menyumbang kepada pekerjaan juga. Okey, jadi kasih, pentinglah cikgu. Sama-sama. Okey, saya akan teruskan dengan sektor yang ketiga iaitu taburan sektor tertia dan kita akan fokus kepada aktiviti ekonomi pelancongan. Okey, so saya akan teruskan. Okey, ini adalah beberapa taburan aktiviti pelancongan di Malaysia di mana saya cuba kenal pasti kawasan-kawasan yang memang menjadi tarikan utamalah di Malaysia. Kalau kita tahu cuti sekolah je, inilah antara tempat-tempatnya yang memang padat dengan
pelancong. Ramai yang pergi dekat tempat-tempat ini. Ya, betul. Sama ada pelancong luar negara ataupun pelancong dalam negara, tempat-tempat ni mesti ramai dengan pengunjung. Okey, contoh lokasilah yang kita boleh sebut di sini, Pulau Langkawi Kedah, Batu Feringgi Pulau Pinang, Cameron Highlands Pahang, Pulau Tioman Pahang dan juga Kundasang Sabah. Semua ni sebenarnya memang tempat yang best lah, yang seronok lah. Cikgu pernah pergi semua, cikgu? Kalau dekat semua dekat sini, Pulau Tioman je saya belum pernah sampai. Okey, tak apa. Lepas ni kita pergi sama-sama. InsyaAllah kita akan pergi bersama-sama. Okey. Yang lain insyaAllah dah pernah sampai. Okay. Memang ramai pelancong. Dan di situ cikgu, saya nak tanya cikgu macam memang banyaklah aktiviti yang boleh kita buat. Banyak, betul. Dekat pelancong. Betul. Kalau kita lihat kepada kawasan pelancongan yang kita tunjuk dekat skrin. Okey. Dia sebenarnya pelancongan tu kalau kita tengok kan, ada pelancongan tanah tinggi kan? Contohnya Cameron Highland. Ada pelancongan yang melibatkan aktiviti laut. Betul. Aktiviti pantai. Pulau Langkawi. Betul. Kan? Jadi sebenarnya aktiviti pelancongan tu pun ada pelbagai jenis. Okey. Baiklah, kita akan teruskan. Okey, ini contoh gambarlah. Okey, gambar yang mana kita tahulah bahawa tempat-tempat ni sangat terkenal dengan pelancong. Setiap kali cuti memang kena bookinglah. Booking awal lah kita kalau kata. Kalau tak penuh nanti hotel. Kalau tak penuh, okey. Contohnya macam Pulau Langkawi Kedah. Itu gambar dia, okey. Dekat kereta kabel. Pulau Sipadan Sabah, okey. Cameron Highland Pahang memang cantik dan seterusnya Taman Negara Nias Sarawak. Okey, ini antara lokasi yang terkenal di Malaysia. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya lokasi-lokasi yang sangat terkenal untuk aktiviti pelancongan. Okey. Seterusnya. Okey, kita akan pergi ke bahagian soalan. Okey, uji minda yang kedua uji untuk hari ini. Uji minda yang kedua. Okey, dah bersedia Irfan? Dah bersedia. Okey, dah bersedia dah anak-anak murid cikgu dekat rumah. Okey, dekat sekolah pun dah angguk-angguk tu, maknanya dah bersedia. Okey, baiklah kita akan teruskan dengan soalan kita. Okey, soalannya, okey, lekatkan simbol kegiatan ekonomi yang berikut pada lokasi yang betul. Okey, untuk aktiviti ini kita perlukan pertolongan Abang Irfan. Untuk apa cikgu? Untuk tolong lekat gambar yang mana gambar tersebut adalah lokasi aktiviti ekonomi yang terdapat di Malaysia. Okey, jadi anak-anak murid cikgu akan tolong nyatakan lokasi gambar tersebut dan Abang Irfan akan tolong lekatkan pada gambar peta yang telah kita sediakan. Okey. Okay. Inilah fungsi peta dekat sini. Betul. Ini peta Malaysia. Okey. Baiklah kita teruskan dengan gambar yang pertama. Okey. Kata kalau kita lihat gambar ni, okey, ini gambar apa? Siapa yang nak cuba? Murid-murid cikgu yang berada dekat. Ada yang nak cuba gambar yang pertama. Okey. Ada Alia angkat tangan. Okey. Budris angkat tangan. Cikgu nak pilih siapa cikgu? Okey, saya pilih Okey, saya pilih Budris lah yang pertama. Ini gambar apa Budris? Gambar tersebut menunjukkan Gunung Kinabalu yang melakukan kegiatan ekonomi pelancongan di Sabah. Oh, pandainya. Jawapan dia sangat padat, jelas. Okey, jadi Budris dia menyatakan ini adalah Gunung Kinabalu yang terdapat di negeri Sabah. Okey, boleh tak Abang Irfan tolong lekatkan? Okey. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Ya, Abang Irfan siap nyanyi lagi. Okey, so ini merupakan gambar Gunung Kinabalu yang berada di Sabah. Betul. Okey. Cikgu pernah sampai sini cikgu? Gunung Kinabalu saya pernah sampai bawah je. Oh, bawah, tak naik atas Tak naik atas. Tinggi gayat dia cikgu. Gayat. Okey, bawah. Okey. Kita belum sampai lagi. Teringin juga cikgu satu hari nak pergi. InsyaAllah kita akan sampai ke sana. Okey. Seterusnya kita fokus kepada gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Okey, siapa nak cuba? Ataupun cikgu jemput Amirah lah. Okey, Amirah sila. Cuba jawab. Ya, saya. Okey. Gambar tersebut ialah Cameron Highland terletak di Pahang. Pahang. Okey, aktiviti ekonomi apa yang ada kat gambar ni? Ada ekonomi pelancongan dan pertanian, cikgu. Oh, pelancongan dan pertanian. Pertanian macam mana tu? Tanaman apa dekat tanaman Cameron apa Highland? Dekat Cameron Highland. Boleh Abang Irfan tahu? Ada tanaman teh, koktel dengan strawberry, cikgu. Strawberry kan. Banyaklah sebenarnya banyak jenis tanaman. Sayuran pun ada juga kan, cikgu? Betul, sayuran, bunga-bunga kan. Memang best lah dekat sana, sejuk je. Nak ambil gambar pun seronok kan? Betul. Pemandangan dia sangat cantik. Okey, boleh tak Abang Irfan tolong lekatkan lokasi yang dinyatakan? Ini berada di Pahang, cikgu ya. Betul, di negeri Allah. Maafkan saya, dia tak nak melekat pula. Tak nak melekat. Okey. Okey, kita cuba lagi sekali.
Okey, boleh. Baiklah. Nak bergurau macam tu. Okey, baik. Yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga. Gambar ni memang kalau sebut tempat ni memang semua orang tahu. Betul. Ini gambar apa? Siapa nak cuba? Cikgu panggil Kalish. Boleh. Gambar apa? Burung apa yang besar sangat tu? Burung apa ni? Baik, cikgu. Itu adalah Pulau Langkawi yang terletak di negeri Kedah. Okey. Aktiviti ekonomi apa kat sini? Yang selalu kita dengar lah. Aktiviti pelancongan, cikgu. Pelancongan. Okey, pelancongan. Betul tak kita tanya Abang Irfan yang memang asal dari Langkawi, betul ke? Saya setuju sangatlah dengan jawapan Kak Alish tu. Ya, kan? Memang kat sini memang terkenal dengan aktiviti pelancongan. Okey, boleh Abang Irfan jangan dekatkan. Okey. Saya pun dah lama tak balik kampung, cikgu. Ada masa saya balik, saya pergi tengoklah. Nak ziarahlah burung ni kat mana. Ziarah burung tu dah besar dah dia. Okey. Boleh ke? Sekejap, ya. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, kita seterusnya. Okey, kita lihat kepada gambar yang seterusnya. Okey, gambar ni, gambar yang terakhir untuk aktiviti segmen ini. Cikgu ingin menjemput Alia. Boleh Alia cuba? Boleh cikgu. Okey, silakan. Gambar yang dipaparkan ialah di negeri Jelapan Padi, okay. Di Kedah. Okey. Aktiviti ekonomi apa ni Alia? Pertanian. Pertanian. Betul lah, kita tengok memang kawasan tanaman padi ada orang-orang kan. Betul. Cikgu harap kenallah orang-orang tu apa. Cikgu saya tanya. Mungkin ada murid-murid di rumah tak tahu. Orang-orang ni fungsi untuk apa cikgu? Okey. Setahu cikgu. Okey. Okey. Setahu cikgu, orang-orang ni fungsi dia untuk halau burung kot. Betul. Kan? Itu pun yang saya tahu. Sebab kadang-kadang burung ni mencuri padi. Betul ke? Kan? Itu yang saya tahu juga. Kan, untuk menghalau burung, tikus. Okey. Okey, baiklah. Kita minta tolong Abang Irfan. Okey, ini lekatkan. Di Kedah. Di Kedah. Negeri Jelapang Padi macam cikgu dah sebut tadilah. Okey, cikgu. Nampaknya murid-murid cikgu dah berjaya menjawab semua soalan. Cemerlang sekali. Jadi, sangat cemerlang. Berapa bintang untuk mereka semua ni? Okey, disebabkan semua berjaya menjawab dengan cemerlang, cikgu bagi setiap seorang 2 bintang. 2 bintang? Wah, kalau tadi ada 1 bintang. Satu dah kumpul 3 setakat ini. Baik, berikan tepukan untuk di sini dulu. Okey, tahniah Abifah ucapkan. Tak apa, kalau yang rasa nak kumpul banyak lagi, kita boleh teruskan dengan aktiviti sunyi. Tapi sekarang ni kita berhenti berehat seketika. Boleh. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM, kita sedang belajar mengenai mata pelajaran geografi. Jadi untuk segmen kali ini, saya percaya kita akan beralih kepada subtopik seterusnya, iaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi Cikgu Afifah, jom kita mulakan. Okey, baiklah. Kita akan mulakan. Untuk kita punya subtopik yang seterusnya, kita akan membahaskan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, 3.2.4. Okey, kita akan teruskan. Okey, baiklah. Ini adalah beberapa kepentingan kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Apa maksud kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia ni? Maksudnya kenapa pentingnya kewujudan aktiviti-aktiviti ekonomi yang telah kita bincangkan tadi kepada negara kita? Bila sebut kepada negara, bukan sahaja kepada negara tetapi juga pentingnya kepada rakyat. Okey? Jadi inilah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kepentingan dia. Okey, kepentingan yang pertama adalah pengurangan import, kemajuan ekonomi negara, peningkatan taraf hidup, mewujudkan peluang pekerjaan, peningkatan infrastruktur dan juga proses perbandaran. Okey, kita akan kupas satu persatu kepentingan ini. Okey, kita akan pergi ke kepentingan yang pertama, iaitu pengurangan import. Okey, untuk pengurangan import, kenapa pentingnya aktiviti ekonomi? Kerana kita dapat mengurangkan
ketergantungan negara kepada barangan import. Okey, maksudnya kita tak adalah bergantung produk dari luar negara. Kita boleh fokus kepada produk-produk dalam negara kita. Okey, kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import. Contohnya seperti menggalakkan sektor industri kecil sederhana atau kita panggil IKS, menggalakkan pengeluaran sektor pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan dan ternakan. Okey, baiklah kita akan teruskan. Apakah itu IKS? Okey, ataupun apakah itu industri kecil dan sederhana? Okey, menurut sumber dari Jabatan Penerangan Malaysia pada Julai 2018, industri kecil dan sederhana merupakan perusahaan, perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi RM25 juta ringgit Malaysia. Okey, jadi ini maksud IKS lah, perniagaan ataupun aktiviti yang dijalankan, contohnya seperti jual kerupuk leko, contohnya barang-barang craft kan. Itu adalah contoh aktiviti IKS. Cikgu boleh pantangnya sikit mengenai apa itu maksud pusing ganti tahunan, cikgu? Pusing ganti tahunan tu contohnya macam pusingan modal dan juga pendapatan dalam negara tersebut. Baik. Tidak melebihi 25 juta. Ya, itu adalah ada apa rujukan yang kita ambil pada tahun 2018. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan kepada kemajuan ekonomi negara. Okey, kita tahulah macam tadi kita sebut bila ada aktiviti ekonomi, maka adalah pendapatan kepada negara. Jadi bila ada pendapatan kepada negara, maksudnya ekonomi negara dapat meningkat dengan jayanya. Okey. Jadi dengan adanya aktiviti ekonomi, ia dapat menyumbang pendapatan untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan mentadbir negara. Pentinglah sebenarnya kan, kalau kita tak ada modal untuk mengurus negara, maka negara kita tak akan dapat mencapai kemajuan. Okey, pendapatan negara diperoleh daripada cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancong asing dan keuntungan aktiviti perniagaan. Sebab itulah pentingnya aktiviti ekonomi ini. Okey, yang seterusnya adalah peningkatan taraf hidup. Okey, bila sebut peningkatan taraf hidup, ia sangat berkait rapat dengan penduduk di Malaysia. Okey, rakyatlah. Okey, kerana penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Okey, contohnya, petunjuk taraf hidup ni kita dapat lihat melalui peningkatan jumlah pendapatan per kapita keluarga, perumahan yang selesa, tahap pendidikan dan lain-lain kemudahan. Okey, kita bayangkan jika seorang penduduk itu mampu bekerja ataupun melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti ekonomi, maka dia mampu untuk memenuhi keperluan asas untuk diri dia ataupun untuk diri keluarga. Contohnya membeli makanan, okey, membeli pakaian, memiliki tempat rumah, tempat tinggal, okey. Itu maksudnya peningkatan taraf hidup. Okey, kita akan teruskan. Okey, kepentingan yang seterusnya adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Dengan adanya pelbagai aktiviti ekonomi, maka kepelbagaian aktiviti ekonomi tersebut dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan yang boleh menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia berkurang. Maksudnya jika ada pelbagai aktiviti ekonomi sama ada dari peringkat sektor prima, sekunder atau tertiar, maka setiap rakyat dapat bekerja dalam sektor-sektor tersebut. Tak adalah masalah rakyat tidak bekerja ataupun pengangguran. Masing-masing pasti ada kerja disebabkan kegiatan ekonomi yang sedang meningkat naik. Ya, betul. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya adalah peningkatan infrastruktur. Okey, kemajuan ekonomi yang pesat di negara kita dapat menggalakkan pembangunan infrastruktur moden dalam negara kita. Okey, sebagai contoh, dengan adanya apa orang kata aktiviti pembalakan, kita dapat meningkatkan infrastruktur dari segi jalan raya untuk mengangkut bahan mentah tersebut, kayu balak pergi ke kilang. Okey, itu maksudnya infrastruktur. Ada banyak aktiviti ekonomi, maka infrastruktur pun akan berkembang dengan sangat luas. Seterusnya membawa negara kita ke arah negara yang lebih moden. Okey, baiklah, seterusnya. Ini antara beberapa contoh infrastruktur yang telah berjaya diwujudkan di Malaysia. Okey, kalau kita nampak di sini memang orang kata apa, infrastruktur dari segi jalan raya dan perhubungan lah. Okey, kita ada jalan raya dan lebuh raya, jalan kereta api, okey, pengangkutan udara, kita ada lapangan terbang yang sangat hebat. Dan juga kita ada pelabuhan, contohnya di Pelabuhan Klang. Kita tahulah kawasan pelabuhan ni adalah kawasan untuk kita hantar dan ambil barangan, ekspor dan import. Macam itulah. Okey.
Okey, ini antara infrastruktur. Okey, dan yang terakhir, terakhir ke ni? Saya tak kira. Okay. Terakhir, Cikgu. Terakhir, ya. Ini okay. Kira je. Ini yang ke-6. Yang ke-6. Ini yang ke-6. Okey, seterusnya adalah proses pembandaran. Okey, kalau sebut pembandaran, macam tadi saya mention, kalau kilang dalam geografi kita panggil perindustrian. Okey, tapi kalau pembandaran dalam geografi kita panggil urbanisasi. Urbanisasi. Urban lah, kan? Urbanisasi itu maksudnya pembandaran. Istilah yang memang kita guna dalam geografi. Okey, pembandaran ni dia akan berkembang dan perluasan saiz kawasan akan berlaku jika wujudnya pelbagai aktiviti ekonomi. Contohnya seperti perkembangan Bandar Petaling Jaya, Shah Alam dan Bayan Lepas berlaku akibat kegiatan perindustrian. Kan tadi waktu di segmen yang kedua saya ada mention lah, saya ada nyatakan bahawa aktiviti perindustrian ini sangat penting ke arah pembangunan negara sebenarnya. Dan di kawasan tersebut memang ramai dengan penduduk. Bila ramai penduduk, maka kawasan itu akan berlaku perluasan kawasan dan jadilah sebuah bandar yang pesat. Itu kaitan dia. Okey, dan kegiatan sektor perkhidmatan juga telah menyebabkan wujudnya pertumbuhan bandar. Contohnya seperti di Putrajaya dan juga Cyberjaya. Kita tahulah bahawa Putrajaya dengan Cyberjaya ini merupakan bandar pentadbiran yang baharulah. Di mana dekat kawasan tu memang telah mencapai kemajuan dari segi teknologi dan sebagainya. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian soalan. Soalan pengukuhanlah untuk segmen ini. Adakah Abang Irfan dan juga anak-anak murid cikgu telah bersedia? Bersedia? Bagaimana bersedia? Dengan mereka yang berada di gurumit sekarang ini? Okey, telah bersedia ya semua angguk-angguk. Okey, dah bagi respon. Tersenyum. Okey, kita ke soalan yang pertama. Okey, sebelum tu cikgu nak nyatakan bahawa di segmen ini kita akan menggunakan soalan berunsurkan kebat. Kebat, kebat maksudnya kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, jadi murid-murid sebelum jawab awak kena sediakan ataupun fikir jawapan yang berunsurkan kebat. Dan cikgu akan bagi penilaian di situ. Okey, baiklah. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, jelaskan kaitan antara kepelbagaian aktiviti ekonomi mempengaruhi taraf hidup penduduk. Siapa yang nak cuba jawab? Jelaskan. Jelaskan, kata kunci. Mungkin boleh bagi contoh sekali. Betul, siapa? Okey, Alia. Alia Fatrisha. Silakan Alia. Okey. Okey, macam mana tu awak nak jelaskan? Kewujudan pelbagai aktiviti ekonomi akan memberi peluang pekerjaan yang berpelbagaian jenis untuk penduduk. Maksudnya, kalau penduduk dapat bekerja, pada masa yang sama mereka dapat menampung keperluan seperti kediaman dan juga makanan mereka. Setuju? Okey, macam mana Abang Irfan? Setuju tak dengan jawapan Alia tadi? Sebab ada beberapa input yang diberikan. Yang pertama, ada peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan, mampu untuk menampung keperluan seperti kediaman dan makanan. Betul. Jadi dekat situ dia dah kaitkan sebenarnya antara kepentingan. Okey, kalau ada aktiviti ekonomi, maka kepentingan kepada taraf hidup penduduk, itulah kaitan dia. Baik. Jadi kita akan lihat jawapan Alia tadi, cikgu bagi markah penuh. Markah penuh berapa? 5 bintang. 5 bintang untuk Alia. 5 bintang. Okey, cikgu bagi markah penuh. Okey, tapi sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana skema untuk menulis jawapan untuk kaitkan soalan ini. Silakan, cikgu. Okey, ini jawapan dia. Aktiviti ekonomi akan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk, seterusnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup dalam ataupun di sesebuah kawasan. Cikgu ada highlightkan dengan perkataan berwarna merah. Jadi itu adalah dia punya markah lah. Okey, peluang pekerjaan dan juga meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, bagus Alia, terima kasih. Okey, kita ke soalan yang kedua. Okey, mengapakah kewujudan aktiviti ekonomi membawa kepada pembangunan infrastruktur jalan raya dan lebuh raya? Siapa nak cuba jawab untuk soalan mengapa? Dua? Mengapa? Mengapa? Dia punya kata kunci soalan ni mengapa? Silakan Amirah Dayana. Amirah Dayana, okey. Infrastruktur seperti jalan raya dan lebuh raya amat penting untuk membawa bahan mentah ke kilang. Setelah produk dihasilkan, produk tersebut akan dihantar ke pasaran untuk dijual. Selain itu, cikgu, pembangunan jalan raya amat penting untuk aktiviti pelancongan kerana dengan
dengan wujudnya jalan raya, lancongan dapat ke mana-mana sahaja dengan mudah. Betul kan cikgu? Betul tak cikgu? Dia tanya tu. Betul tak cikgu? Betul tu. Okey, Amirah dia bagi jawapan yang sangat excellent lah. Sebab dia berjaya mengaitkan beberapa jenis aktiviti ekonomi, contohnya pelancongan tadi kan. Kenapa pelancongan tu membawa pembangunan kepada infrastruktur jalan raya dan lebuh raya? Sebab pelancong dapat pergi ke mana-mana dengan mudah. Okey, itu kaitan yang Amirah berjaya kaitkan untuk soalan ini. Okey, tahniah Amirah, cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang untuk jawapan yang sangat-sangat hebat tadi. 5 bintang. Tahniah. Okay, boleh kata bukan untuk Amira. Betul. Okay. Ada tak lagi soalannya? Ada lagi satu soalan. Okey. Soalan yang terakhir. Ini contoh jawapan. Kerana pembinaan jalan raya dan lebuh raya dapat mengangkut bahan mentah. Okey, bahan mentah tu kata kunci dia, ke tempat memproses produk, seterusnya membawa produk tersebut ke tempat untuk dijual. Jadi yang perkataan berwarna merah itu adalah markah. Okey, baiklah. Kita akan teruskan ke soalan yang ketiga. Jelaskan kepentingan aktiviti ekonomi pembalakan terhadap kemajuan ekonomi negara. Siapa nak cuba? Okey, kita jemput Muhammad Khalish bin Muhammad Osnizam. Silakan Khalish. Okey, baik cikgu. Aktiviti pembalakan sangat penting kerana pelbagai produk kayu yang bernilai tinggi dapat mendapat permintaan pembeli daripada dalam dan luar negara. Oleh itu cikgu, aktiviti jual beli produk kayu akan menyebabkan wujudnya pertukaran mata wang asing yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan negara. Betul. Okey, Khalish dia mengaitkanlah aktiviti pembalakan tu ke arah meningkatkan pendapatan negara dari segi penghasilan produk-produk. Sebab kita tahulah produk pembalakan ni dia menghasilkan produk kayu. Produk kayu ni memang mahal lah dan mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan pembeli. Okey. Okey, ini contoh jawapan. Okey. Hasil pembalakan seperti perabot kayu jati mempunyai nilai yang tinggi dan dapat dijual secara ekspor ke luar negara kerana ia mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan pembeli. Okey, jadi yang warna merah itu adalah markah untuk jawapan dia lah. Okey. Okay. Baiklah. Jadi berapa bintang untuk Khalish cikgu? Okey, untuk Khalish cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang juga. Nampaknya ketiga-tiga murid cikgu pada hari ini untuk segmen ini memang sangat-sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Bagus. Wow, tahniah kami ucapkan. Baik. Apa kata sekarang ni cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran geografi. KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Afifah. Baik Cikgu, untuk segmen kali ini Cikgu ada bisik dekat Irfan tadi yang inilah masanya untuk kita menguji minda murid-murid Cikgu. Betul. Okey, jadi untuk segmen ini Cikgu dan Abang Irfan akan cuba untuk mencungkil jawapan dari murid dan kita akan uji minda murid-murid kita melalui slot soalan pengukuhan. Baik. Okey, kita akan teruskan dengan soalan kita yang pertama. Okey, nyatakan 3 jenis sektor ekonomi yang telah dipelajari. Soalan ini sangat simple dan sangat senang. Okey, siapa nak cuba jawab? Yang di rumah juga boleh bersama-sama untuk cuba jawab dengan kami di sini. Okey. Okey. Budris Amir, silakan. Budris Amir, silakan Budris. Tiga jenis sektor sumber ekonomi yang telah saya pelajari ialah sumber prima, sektor prima, sektor sekunder dan juga sektor tertier. Okey. Okey, sektor prima, sektor sekunder, sektor tertier. Betul tak? Kita semak jawapan Budris. Okey, jawapan Budris betul. Okey, inilah jawapannya. 3 sektor yang telah kita pelajari pada hari ini adalah sektor prima, sektor sekunder dan sektor tertier. Okey, tahniah Budris. Tepat sekali, tepat sekali jawapan tu. Ada bintang untuk dia, cikgu? Mesti ada. Mesti ada. Bintang untuk Budris adalah 5 bintang. 5 bintang. Okey, banyak tu. Banyak kan? Okey. Okey, seterusnya, tahniah. Soalan yang kedua.
Nyatakan satu contoh lokasi aktiviti ekonomi pelancongan di Malaysia. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa? Cikgu nampak di sini Alia Fatrisha nak cuba jawab. Silakan Alia. Silakan Alia. Contoh lokasi bagi aktiviti ekonomi pelancongan Malaysia yang saya pernah pergi ialah Pulau Pangkor Perak. Pulau Pangkor Perak. Oh, itu tempat yang Alia pernah pergi. Bagus. Pulau Pangkor menarik tempat tu. Okey, sangat bagus jawapan Alia sebab ya, pengalaman sendiri. Alia mengaitkan pengalaman sendiri dengan jawapan. Bagus. Okey. Jadi jawapan Alia betul lah, Pulau Pangkor salah satu lokasi pelancongan. Okey, kita akan tengok jawapan. Terdapat beberapa lagi lokasi pelancongan. Okey, ini antara yang terkenal juga seperti di Kundasang Sabah, Gua Kelam Perlis dan juga di Pulau Redang Terengganu. Termasuklah jawapan Alia tadi. Okey, betul Alia. Jadi berapa bintang untuk Alia? Okey, bintang untuk Alia 5 bintang juga. 5 bintang. Wow. Pemurah kan? Hebat-hebat setakat ini. Okey, baiklah kita. Saya percaya ada lagi satu soalan, cikgu. Ada satu lagi soalan, okey. Lagi satu soalan. Nyatakan dua kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Baiklah, untuk soalan ini siapa nak cuba? Kalish laju angkat tangan. Okey. Silakan Kalish. Silakan saudara. Dua kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia ialah peningkatan taraf hidup dan peningkatan infrastruktur. Okey, Kalish bagi peningkatan taraf hidup dan juga peningkatan infrastruktur. Okey, kita semak jawapan Kalish. Okey, ini dia yang 6 kepentingan yang telah kita kupas tadi dan jawapan Kalish ada ya dekat dalam jawapan yang diberi. Okey. Jadi tahniah Kalish, jawapan awak betul. Okey. Baiklah, untuk jawapan Kalish, cikgu bagi 5 bintang juga. 5 bintang juga. Baguslah. Semua hebat-hebat ni. Hebat-hebatlah. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Wah, nampaknya kita sudah berada di pengakhiran. Dan apa kata sekarang ni cikgu, kita dapatkan rumusan daripada cikgu mengenai topik kita pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk rumusan pada hari ini, okey, cikgu telah pun menjelaskan kepada murid-murid di rumah dan juga murid-murid yang sertai kita pada hari ini bahawa terdapat beberapa jenis aktiviti ekonomi dan aktiviti ekonomi tersebut sebenarnya menyumbang kepada kepentingan kepada negara dan juga kepada diri kita sendiri. Betul. Jadi, untuk kepentingan dia, kalau kita nak kaitkan kepentingan kepada diri kita dan juga kepada negara, okey, perkara pertama, bila kita sebut kegiatan ekonomi, mesti melibatkan dengan pekerjaan. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, kita kenalah berusaha dari sekolah untuk mendapat keputusan yang cemerlang, seterusnya dapat menjamin ke arah masa depan kita untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Betul cikgu cakap tu. Yang paling penting kita diri sendiri ni kena belajar bersungguh-sungguh untuk sama-sama membangunkan negara kita ke arah negara yang lebih maju. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan bagaimana pula dengan pentaksiran keseluruhan murid-murid cikgu hari ini? Cemerlang ke, memuaskan ke, macam mana? Okey, kalau dari segi kita tengok dari segi keyakinan jawab soalan kan dengan ketepatan jawapan. Jadi cikgu dapat bagi markah penuh untuk setiap murid. Okay. Setiap murid mendapat 5 bintang dan mendapat grade cemerlang. Cemerlang. Alhamdulillah. Berikan tepukan untuk diri sendiri lagi sekali atas satu perkongsian ilmu yang cukup menarik pada hari ini. Dan di manakah murid-murid yang berada di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Okey, untuk mendapatkan latihan pengukuhan bagi mata pelajaran yang telah kita bincangkan pada hari inilah tajuk hari ini, murid-murid dapat mengakses laman portal Delima di laman web sumberku Delima. Okey, dapatkan latihan di situ untuk tambah lagi ilmu yang berada di jiwa kita, cikgu. Betul. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Nur Afifah kerana bersama Ifan hari ini tentunya dalam mata pelajaran geografi. Jadi, mari kita sama-sama sokong aspirasi negara untuk membangunkan negara kita ke arah negara yang lebih maju dengan sama-sama kita bangunkan ekonomi negara. Baiklah cikgu, kalau nanti kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye.